Pelatihan ini sangat bermanfaat buat teman-teman di proyek, di teman-teman di PUPR. Targetnya adalah teman-teman peserta, teman-teman pelaksana, baik dalam hal perencanaan maupun di dalam monitoring pelaksanaan proyeknya. Building Information Modeling atau BIM adalah metode di mana dari perencanaan, pekerjaan konstruksi hingga operational maintenance berada dalam satu database yang sama atau database terintegrasi. Jadi kita akan bisa menjadikan dunia konstruksi di Indonesia semakin cepat untuk perkembangannya, semakin performanya semakin baik, efisiensinya juga terjaga, juga kualitas sumber daya manusianya juga semakin baik. Harapan kedepannya, BIM itu bisa betul-betul terlaksana pada proyek-proyek infrastruktur PUPR dengan ditunjang oleh regulasi yang mantap dan mampu diimplementasikan di lapangan.